Sederalun, Masjid Ar-Ridho di Desa Cot Tunong, Kemukiman Cot Gelumpang, Kecamatan Gandapura Biren, Aceh, kini mulai dibangun baru. Pembangunan baru Masjid Ar-Ridho itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh ulama Aceh Tengku Haji Ramli Babah Buluh atau biasa disapa Abati Babah Buluh pada Minggu 1 September 2019. Turut hadir Wakil Ketua DPRK Biren, Ataillah M. Saleh, para alim ulama di Kecamatan Gandapura, serta para tokoh masyarakat di Kemukiman Cot Gelumpang. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar-Ridho, Ridwan, mengatakan luas pembangunan masjid tersebut mencapai 22 kali 32 meter dan membutuhkan anggaran mencapai 3 miliar rupiah. Akan dibangun ukuran 22 kali 32 meter. Diperkirakan menghabiskan anggaran lebih kurang sekitar 3 miliar. Anggarannya dari sumbangan masyarakat atau sedekah atau dari pihak donatur atau dari pemerintah? Hingga saat ini dana yang terkumpul murni semuanya dari masyarakat. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.